Ibnu Rajab Hambali dia kata ihsan ni kan ada dua peringkat, ada dua bahagian, dua tahap. Tahap pertama al-ihsan, al-ihsan anta budallah ka'annaka ka'annaha tara ka'anna ka'annaka tarahu. Ini peringkat pertama. Peringkat kedua fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini peringkat kedua. Peringkat kedua ni lebih baik. Kata Ibnu Rajab Hambali. Ibnu Rajab Hambali ni hafiz di bidang hadis ya. Jadi dia syarahkan hadis ini dari segi hakikatnya. Ya. Bukan dari makna yang zahir, makna hakikatnya. Dia kata apabila seorang itu sampai ke tingkat ihsan di tahap pertama, pada masa itu Allah kurniakan orang ini ma'rifatullah. Yang berarti bila dikurniakan ma'rifatullah, orang ini difanakkan oleh Allah. Ya. Kan ini cukup bagus tuan-tuan ya. Kita selalu sebut makrifah, makrifah, makrifah. Selagi kita tidak dikurniakan oleh Allah pengalaman ya, di tingkat ihsan, seolah-olah kita melihat Allah, kita tak akan dikurniakan oleh Allah makrifatullah. Ini menurut pandangan Ibnu Rajab Hambali. Dan memang betul. Betul. Kalau kita bertekad naksabian ini, kita kira Allah, 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 Allah. Betul-betul kita betul nafi isbat, betul wukuk kalbi kita, betul muraqabah kita. Ya? Memang kita akan disampaikan oleh Allah anta budallah ka'annaka tarahu. Ya? InsyaAllah pada masa itulah Allah kurniakan kita makrifatullah yang kita sendiri tahu, orang lain tak tahu. Kemudian ketika itu dikurniakan oleh Allah makrifah, kemudian ditingkatkan lagi maknanya keluar daripada fana jadi baqa' billah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Ibnu Rajab Hambali, orang ini sesudah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah menjadi arif, dikurniakan oleh Allah hati yang ikhlas, menjadilah insanul kamil. Jalannya macam mana nak sampai ketika ihsan ni? Inilah zikir Allah, 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 Allah.